Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Hafizah dan mari kita lihat apakah rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Di acara IFA 2019 semalam, Acer telah memperkenalkan beberapa komputer riba terbaru. Antara peranti yang dilancarkan termasuk siri Acer Concept D Pro, siri Acer Swift dan siri komputer riba gaming Acer Predator Triton. Untuk model Concept D Pro, Acer menawarkan Concept D9 Pro, Concept D7 Pro, Concept D5 Pro dan Concept D3 Pro. Model Concept D9 Pro dikatakan model paling premium yang mana ia hadir dengan kad grafik Nvidia Quadro RTX 5000 selain membawakan pena stylus Wacom EMR. Sementara, siri Acer Swift pula membawakan model Acer Swift 3 dan Acer Swift 5. Kedua-dua peranti ini dilengkapi dengan chip Intel Core i7 dan kad grafik Nvidia GeForce MX250. Di acara Acer GPC juga, Acer telah memperlihatkan peranti siri Triton terbaru mereka iaitu Acer Predator Triton 300 dengan spesifikasi gaming yang lebih sederhana. Menurut Acer, kesemua peranti akan memasuki pasaran EMEA bermula September ini. Selain itu, Asus turut memperkenalkan Asus ROG Phone 2 Ultimate Edition. Untuk edisi ini, ia menawarkan storan sebesar 1TB berasaskan UFS 3.0 dan rekaan hitam kusam pada kerangka belakang. Walau bagaimanapun, jenama ini masih mengekalkan spesifikasi lebih kurang sama dengan peranti Asus ROG Phone 2 sebelum ini. Bersama-sama dengan pelancaran ROG Phone 2, Asus memperlihatkan Asus ROG Zephyrus S GX701. Ia hadir dengan panel paparan kadar segar semula 300Hz serta dijana kad grafik RTX 2080. Peranti ini dikatakan akan ditawarkan pada bulan Oktober kelak. Pada acara yang sama juga, Asus turut memperkenalkan komputer riba dengan sokongan grafik yang sangat berkuasa iaitu Asus ProArt Studio Book 1. Komputer riba ini hadir dengan Quadro RTX 6000, chip Intel Core i9 generasi ke-9 dan panel paparan 4K UHD. Buat masa ini, tarikh dan harga jualan masih tidak diketahui lagi. Dalam arena teknologi peranti, Huawei Mate 30 Pro dijangka akan menyertakan 7 kamera pada peranti. Menurut gambar yang dikongsikan, peranti ini masih mengekalkan penggunaan takuk di hadapan bagi meletakkan 3 kamera untuk rakaman swafoto serta 4 kamera yang diposisikan pada bahagian tengah dalam bulatan khusus untuk kamera belakang. Peranti ini dijangka akan diperkenalkan secara rasmi pada 19 September kelak. Seterusnya, Honor turut memperkenalkan beberapa telefon pintar terbaru iaitu Honor Play 3. Ia membawakan skrin 6.39 inci, dijana chip Kirin 710F, memori sehingga 6GB RAM dan pilihan storan sehingga 128GB. Melengkapkan peranti ini adalah bateri berkapasiti 4000mAh dan 3 kamera gabungan 48, 8 dan 2 megapiksel. Namun, tarikh pelancaran untuk pasaran tempatan masih belum diumumkan lagi. Akhir sekali, Honor turut hadir dengan peranti baru di bawah siri Honor 20 iaitu Honor 20S. Peranti ini dilengkapi skrin 6.26 inci, dijana chip Kirin 810, pilihan memori 8GB RAM dan storan sehingga 128GB. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan 3 kamera belakang 48, 8 dan 2 megapiksel dan kamera swafoto 32MP. Buat masa ini, ia hanya diumumkan untuk pasaran China sahaja. Jadi, itu sahaja rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.